Saya masuk ke bagian yang kedua. Saya ini kira-kira mungkin 5 menit lagi. Jadi, how to develop ideas. Ada banyak sekali ya cara develop ideas. Gimana sih membangun ide? Karena kan memang namanya PKM. PKM ini kompetisi berbasis ide, boleh dibilang ya. Beda dengan misalnya MAPRES gitu, mahasiswa berprestasi. Atau apa lomba-lomba kompetisi kalau di sipil, lomba apa namanya, lomba jembatan ya, apa, kontes jembatan, saya lupa namanya, kan ada tuh ya seperti itu ya. Nah, kontes-kontes itu terus lomba-lomba yang lain, rata-rata mereka sangat spesifik tuh untuk mahasiswa menguasai bidang tertentu dilombakan. Nah, tetapi kalau PKM ini boleh dibilang lomba buat semua orang, semua mahasiswa, basisnya adalah ide. Jadi asalkan punya ide, bisa ditulis sebagai proposal, mampu dieksekusi, itu sudah bisa siapapun ikut gitu. Nah, oleh karena itu ya, menurut saya, walaupun IP-nya nggak bagus gitu kan, kalau MAPRES kan IP-nya harus bagus ya. Nah, tapi ini benar-benar buat semua. Oleh karena itu, ya karena berbasis ide ya, maka kita perlu tahu nih mungkin ya, beberapa cara generating ideas. Kalau saya menyebut, ini bahasan ini sebenarnya bisa sangat panjang, tapi saya mau coba bagi menjadi dua path ya, dua jalur. Path yang pertama, kita bisa generate ideas berbasis problem. Oke? Yang kedua, kita bisa generate ideas berbasis tool. Nah, jadi yang path yang pertama ini, cari problem, lakukan scamper. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Dicoba dikerucutkan dan dapat ide. Nah, path yang kedua, cari tool. Apa yang saya maksud dengan tool? Itu coba pikirkan alat atau teknologi, metode yang khas, apa misalnya, barang khas di daerahmu, barang yang biasa jadi sampah gitu ya. Nah, pikirkan itu, lalu pikirkan problem. Oh, kayaknya sampah ini bisa nih dipakai untuk menyelesaikan problem ini gitu misalnya. Nah, terus nanti dicoba dikerucutkan, dapat ide. Oke, saya akan coba bahas tentang scamper ya. Scamper ini dia semacam trigger questions. Pertanyaan-pertanyaan pemicu yang bisa memicu otak kita untuk berpikir kreatif ya. Nah, ini scamper itu dia singkatan dari ini, S-C-A-M-P-E-R ya. Substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, rearrange. Nah, maka tadi kalau ngikutin part yang pertama, coba cari masalah, terus kemudian pikirkan apa yang bisa disubstitusi ya, apa yang bisa dikombine ya, apa yang bisa di-adapt, modify, dan seterusnya. Saya coba tambahkan satu lagi karena banyak sekali ide di Indonesia itu berawal dari pertanyaan pemicu ini sebenarnya. Bisakah kita bikin dia menjadi lebih murah? Karena solusi yang sekarang masih agak mahal gitu. Nah, ini saya coba kasih contohnya sebenarnya, tetapi pendek aja barangkali ya. Ini yang pas yang pertama ya, yang berbasis problem ya. Berbasis problem. Maka tahap pertama adalah cari problem. Saya, ini contoh agak random sebenarnya. Pikirkan tentang satu objek, misal bangunan nih buat anak sipil ya. Nah, coba cari masalah-masalah di bangunan. Bisa coba Google, coba diskusi dengan user. Oh, oke, okay. Dapat list potential problems. Ada cat tembok cepat kusam, terutama musim panas gitu misalnya. Atau ada problem seperti ini, kebocoran pada atap sering terjadi dan susah dideteksi, gitu misalnya ya. Oh, ini menarik nih. Problem kan? Nah, terus step yang kedua adalah coba tuliskan problem disandingkan dengan common solutions. Biasanya pakai aqua proof. Biasanya genteng rutin diinspeksi. Kemudian pasang plastik di bawah atap. Ini juga ada ya solusi seperti ini. Step yang ketiga, lakukan scamper. Lakukan scamper. Pakai tadi trigger questions. Dicoba ditanya. Misalnya dari sini ya, barangkali ada pertanyaan. Oh, genteng rutin diinspeksi. Ini agak mahal nih. Mahal. Kenapa? Karena kita perlu bayar orang secara rutin. 3 bulan sekali gitu misalnya. Ada nggak ya solusi agar kosnya bisa ditekan gitu misalnya. Nah, ini kan pemicu nih.
dicoba dipikir gimana caranya, bisa nggak kalau nggak pakai orang, bisa diganti apa ya, bisa dikombinasikan nggak ya, hal-hal seperti itu. Nah, sampai kemudian terus bisa dapat ide, oh, oke, saya mau coba tulis proposal. Nah, ini contoh part yang kedua, kira-kira mirip ya, tapi dimulai dari mencari tool. Ini saya ambil contoh, misalnya toolnya 3D printing. Baik, itu aja barangkali ya. Ini sisanya hanya tambahan-tambahan, tips dan trik lain membangun ide. Kalau dari saya, ada tips yaitu bangun curious mind, banyak jalan-jalan. Kalau sekarang tapi agak susah ya. Baca buku, jurnal, majalah, dan seterusnya. Banyak diskusi. Ini penting ya. Jangan takut untuk sharing ide. Biasakan mencatat. Nah, dan tips lainnya untuk PKM, biasanya menarik kalau seandainya bisa menyertakan unsur kearifan lokal. Bikin tim lintas departemen atau fakultas. Nah, ini salah satu quote dari Linus Pauling yang saya sangat suka ya. Banyak yang struggling untuk mendapatkan generate good idea. Nah, menurut Pauling, the best way to get a good idea is to get a lot of ideas. Jadi, jangan takut untuk bereksperimen mendapatkan banyak